Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk menyediakan hyperlink di dalam fail PowerPoint. Apa yang saya dah buat di sini adalah saya telah pun tunjukkan hyperlink di sini telah pun saya create. Jadi bila dah ada hyperlink, senang untuk kita navigate ya, untuk kita pergi ke daripada satu slide kepada slide yang lain. Dan ini saya perlu sediakan, ini saya dah sediakan, saya nak balik kepada main. So ini adalah main slide dan saya boleh pergi kepada ini sebelum saya sediakan, pergi kepada next dan habis. Okay. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana hyperlink ini di buat ya. Kita hanya akan dapat lihat apabila kita gunakan slideshow, play dalam bentuk slideshow. Ini saya anggap sebagai home dan pergi kepada next, next dan saya pergi kepada back, back dan ini adalah home. Jadi bagaimana untuk menyediakan hyperlink ini dan juga teks. Yang ini pun saya boleh gerak juga ya. Klik, so dia akan pergi kepada slide berkenaan and then balik semula kepada home. Jadi saya akan balik semula kepada sini ya. Okay. Dan bila kita hyperlink kepada next, so kita nampak button di sini tidak bergerak. Jadi itu yang saya nak tunjukkan bagaimana prosesnya. Jadi saya escape. Saya pergi kepada fail permulaan ya. Buangkan button. Okay. Ini kenapa saya perlu delete sebab saya tidak mahu nampak pergerakannya bila kita dah pergi dari satu slide ke slide yang lain. Jadi bekerja pada slide yang pertama, pergi kepada insert dan pilih shape. Dan di bahagian shape ini scroll paling bawah kita akan jumpa action button. Jadi klik action button previous. Okay, klik dan drag. Kemudian dia akan tanya previous slide. Okey sahaja. Dan pergi semula kepada shape. Kan saya nak next button. Forward or next. Dan copy. Dan dia akan tanya next. Okey sahaja. Dan kita boleh reshape balik di sini ya. Saya resize kan. Supaya dia nampak seperti sama ya, kiri dan kanan. Dan seterusnya saya nak pergi kepada button home. So click drag button home. Dan dia akan tanya, adakah first slide? So untuk selamat, anda klik dan pergi kepada slide. Dan dia akan tunjuk yang ini. So kalau kita pilih yang lain, dia akan tunjukkan adakah slide berkenaan. Jadi saya pilih all about OP adalah saya punya home. Okay, okay di situ. Okay. Jadi bila dah kita ready di sini, kita boleh resize kan. You nak gerakkan dekat ke atau jauhkan pun boleh. Okay. Dan kita copy saja semua ni. Ctrl C. Pergi kepada slide kedua, Ctrl V, ini adalah short key ya. Ctrl V, sekali copy dan copy paste banyak kali. Sampai habis ya. Sampai kepada slide yang akhir, Ctrl V. Okay. So untuk slide terakhir, kita tidak perlu next button. So kita delete. Kalau perlu home, tinggal. Kalau tak perlu, just boleh remove ya. Dan begitu juga untuk slide yang paling awal, dia tidak ada previous slide. Dan dia juga adalah home. Jadi tidak perlu home button di situ. Delete. Jadi kalau saya runkan slide ini, kita boleh nampak di situ. Ini main slide. So klik next. Akan pergi next. Next. Dan kalau saya pilih previous, akan pergi previous dan saya juga boleh pilih home. Dan bila kita bergerak daripada next or back, kita tak nampak pergerakan pada button ini. Jadi itu bermaksud kita copy
kita create sekali dan copy banyak kali supaya dia berada pada koordinat yang sama. Sekarang saya tunjukkan, saya nak pilih home button, maka dia akan balik semula ke sini. Okay, jadi button kita sudah pun workable di situ. Jadi saya nak tunjuk pula bagaimana saya nak pilih yang ini. Yang ini juga kalau saya run, saya boleh direct kepada page berkenaan pun. Balik direct kepada page berkenaan or slide berkenaan, ya. Jadi saya nak tunjuk bagaimana saya buat untuk dua dua slide yang atas ini. So escape, pergi kepada bahagian ini, saya highlightkan perkataan tersebut dan saya pergi kepada, masih lagi insert, saya pilih hyperlink. Saya nak pergi kepada why IP address is important, ya. Jadi saya pilih place in this document dan saya pilih kepada tajuk why IP address is important. Okay, this one dia akan tunjukkan dan okay. Ya, dan kalau kita run sekarang, klik, dia akan terus kepada why IP address is important. Balik semula kepada main. Kita balik semula kepada main menu. Jadi sekarang saya nak tunjuk pula lagi sekali untuk what is IP address. Escape. So sekali lagi saya tunjukkan, highlight saja perkataan tersebut, pergi kepada hyperlink dan saya pilih tadi adalah tajuk kita apa? Tajuk kita adalah what is IP address. Jadi saya nak what is IP address. Klik saja slide berkenaan dan OK. Maka dah jadi semua. Maka saya play kan, run kan kita punya slide. Jadi klik, saya akan pergi kepada what is IP address. Balik home, pergi kepada why IP address is important. Terus, dan kita juga boleh back, juga boleh next. Okay, so jadi itu saja yang saya nak tunjuk untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga anda faham. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.